biasa kita campur jadi bu kalau misalkan yang tekanan darah segini kan tinggi untuk makanannya itu harusnya kalau misalkan masak buat seharian penuh itu buat darahnya setengah sendok makan atau satu sendok teh yang kecil itu aja buat semua makanan buat satu hari terus gak boleh makan makanan kaleng kayak sarden kayak gitu mie instan juga gak boleh saya lah ibu makan lemak cukup ikan daging ayam suka media kan nggak boleh nasi ya bu ya nggak boleh asin juga nggak boleh nggak boleh ya ini nomor aja kalau asin nggak boleh nggak boleh asin nggak boleh asin asin jarang terus mie instan juga nggak boleh minuman halal juga nggak boleh bu kayak teh itu yang lain gitu nggak boleh ya bu ya jadi ini tinggi parahnya jadi baru sekarang itu bisa segini sudah lama ke itu tekes mas ibu tanya kita itu teh apa ini kolesterol tara ibu teh komit itu tara gitu jadi yang ini sok jantung apa saranmu ibu teh yang teh berubah gitu jadi suara ibu tante itu teh ini teh yang gitu ya udah bu periksa aja nanti kita tes mas ya soalnya kalau misalnya tekanan darah sebelah sih kasih obat makanya kita disini nggak nyedek obat jadi ibu harus kontrol ke tes mas ya nanti di kita atas ya ibu sudah dua kali ini dioperasi si Ilte di tangannya bukan kenapa lama dia lagi mau ini teh nanti dari sana belum diperiksa berarti rujukan ibu teh belum deh oh tapi belum kenapa belum ceri kuat nih selesai gitu ada Didi yang punya rumah di apotek sore yang ini nanti gitu di buku ibu teh sudah siapa yang selalu di neneng kalau di Garut untuk saya matanya gitu tadi. Ini pos bindunya di sini apa? Bu, ada di pos bindu apa?